15 November lalu, Rakan Alam Sekitar RAS di bawah Jabatan Alam Sekitar Malaysia telah menganjurkan program jejak mesra RAS bersama media. Program diadakan di Taman Negara Pahang, Sungai Relau, Merapuh. Tujuan utama program ni mula-mula kita nak mendedahkan kepada orang ramai tentang peranan orang ramai, terutamanya semua masyarakat yang beberapa peringkat semua sekali, agar mereka mencintai kemudahan-kemudahan yang ada di negara kita ni. Kemudahan-kemudahan alam sekitar seperti kelas sanctuary, taman negara dan sebagainya. Mudah-mudahan bila mereka memahami dan juga mereka didedahkan kepada aktiviti ini, maka sikap sayang, cintakan kepada alam sekitar tu ada pada setiap orang. Dan dengan adanya sikap kecintaan kepada alam sekitar, dengan sendirinya mereka menjadikannya sebagai satu habit nanti untuk amalan kehidupan kita seharian. Pelbagai aktiviti dijalankan disertai 30 orang peserta dalam kalangan pengamal media dan Jabatan Alam Sekitar sendiri. Ini merupakan pertama kalilah datang ke tempat sanctuary Kelah ni di Pahang, Sungai Relau Pahang. Pertama kali nak menangkap ikan Kelah ni agak susah jugalah sebab dia agak licin. Bagaimanapun dengan panduan dan ranger daripada sini, akhirnya dapat jugalah untuk tangkap ikan tu. Ia satu merupakan pengalaman yang mengujakan lah. Sebab so, pertama kali dapat tangkap menggunakan tangan kan. Okey, pengalaman walkman ini kali pertama saya naik walkman. Tak pernah lagi ni ha. Tapi alhamdulillah, tapi segala naik pada awal memang agak mencabar. Lepas dah sampai ke stage yang kedua, okey lah. Untuk aktiviti tubing ni, kita coach akan bagi tahu kita apa yang patut dibuat. First kali ialah kita kena pandai mengapungkan diri kita, iaitu dengan cara water confidence lah. Maksudnya kita kena pandai apungkan diri kita sebelum kita boleh dibiarkan terapung sendirian. Jadi saya seronok, mula-mula banyak halangan lah, maknanya kita langgar batu, bergeser dengan kawan-kawan, ada yang terbalik dengan pelampung, tapi it's fun, very fun. Okey, pertama kali memang pengalaman ni amat mula-mula rasa memang menakutkan sebab ketinggian lebih kurang 40 meter dan kami semua tak pernah lagi buat flame fork. Tapi setelah mencubanya memang rasa self confident tu memang ada dan insyaAllah semuanya berjaya dengan selamat. Program ini berakhir pada 17 November dan berjaya mencapai objektif dan tujuan yang diharapkan.